Kita udah masuk di IMM dan tapi style ini baru sepatu gini nih. Gua sama enak nggak mau? Nah, sama guys. Hai teman-teman, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Tinggal menghitung hari kita liburan. Kita juga udah siapkan jaket-jaket yang kita mau bawa. Sebenarnya kita udah search pasal Taiwan ya sayangnya. On that day, waktu kita di sana itu punya temperature berapa sayang? 20 lebih. Jadi, pagi, 20 pagi 20 lebih, malam 10 lebih. Jadi nggak dingin-dingin amat gitu ya. So, kita nggak perlu bawa jaket yang tebal-tebal gitu loh, guys. Terus, dan kebetulan sepatunya si Koko itu kan juga rusak. So, kita mau belikan dia hari ini. Kita mau ke IMM, bawa kalian juga gitu ya. Terus, aku sebenarnya punya sepatu baru. Baru beberapa kali dipakai. Tapi itu nggak nyaman banget kalau misalkan aku bawa ke Taiwan. So, ya, sekaligus aku mau beli juga. Nyeseng ya? Betul apa? Yalah. Dan? Yalah, beli kan. Tanda berapa lah, belum tukar duit. Belum itu. Belum itu apa? Belum tukar duit. Terus apa lagi? Lagi 10 hari gitu, cepat. Jalan betul-betul cakap mencapai lah, takut. Bawa budak-budak capek jalan nanti. Pekik-pekik. Jangan lari sana. Sekarang itu jam 2 dan ini si anak-anak tuh kan baru pulang dari sekolah dan juga dia tuh belum makan siang. So, nanti sebelum kita beli sepatu segala macam, kita mau makan siang dulu. Kita udah masuk di IMM dan kita bisa mau makan di mana sayang? Thai restaurant. Dia suka makan itu. Salad, mango salad. Table for four. No. This is the express. Yeah, lah, di sana. Oh, baik. Yeah, can. Thank you. Okay, can. I'll do that. Pineapple mango rice. Enak gak kok? Sedap ya? Not so bad. Titi, kamu makan apa Titi? Hah? Ini mango rice. Yeah. Isu-isunya kita makannya sedikit guys. Just put on the table. Ini udah. Mari makan. Tunggu sedikit lah. Ya, coming. Ya, thank you. Tom Yum Seafood. Tadi ini ya. Satu aja ya? Spicy enak kan? Spicy dong. Aku tunggu punya salad. No, little habis. Try. Dia macam... Kayaknya sedap. No, how much was it? Yeah. Wow. Ini sedap. Awesome. Chicken basil. Apa namanya ini? Salad mango yang ditunggu-tunggu.
Iaitu hari nak makan tak jadi-jadi. Ya, betul. Itu ya. Kau kau mau salad mango? Ini ada, ini oh. Mango punya muda sedap loh. For your veggie, you don't want the side. Pus-pus. Tapi sama nasi okey. Ini rice basilnya. Pakai nasi just okey. Kalau tak, very salty. Makanan semua dah ludes. Ya sayangnya, ya. Lepas tu? Ya, lepas tu pergi tengok beli kasut lah. Okey, dah cok-cok. Okay. Ya. Let's go. Dah. Aku bayar dulu. Ya, ya. I tell you see poppy, right? Black coffee. Eh, bukan black coffee deh. Ya, yeah, thank you. Thank you. Oh, you follow, okay. Di depan kita guys, ini antrian panjang dari tadi non-stop. Beli-beli apa ya? Tidak tahu. Itu belinya banyak-banyak semua loh sayang. Beli apa kosmetik? Tidak tahu, macam... Okay guys. Kita masuk ke store The North Face. Ini yang first store ya. Tadi kita nemu kasut yang ini. Sayang, ini nih guys nih. Bukan nggak kena, aku mau, aku suka dan tapi size-nya nggak ada. Ini size 37 tapi sepat kaki aku size-nya 38 atau 37,5 gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah beli di sini. Sebenarnya tadi ada ya di store yang sama tapi di bagian timur Singapura, which is itu di Changi apa tadi? Changi City Point, City Point ya, jauh banget ya dari West to East, jadi kita nggak mau ke sana. Yuk, kita cari tempat lain. Oke, okay, let's go. Oke okay, guys, ini store yang bukan kedua kali sebenarnya. Tadi kita udah keliling-keliling, adalah kalau 4-5 store. Akhirnya kita mampir di New Balance. Tara, ini guys. Kira ini boleh lah, cantik, lah. Cantik. Ini cantik ya. Cantik. Ini baru sepatu. Oke. Okay. Tadi aku minta size 37,5 tapi nggak ada dan ini size-nya 38. Tapi oke okay lah, besar sedikit. Ini pun aku belum pakai kaos kaki. Oke? Okay? Oke lah. Now, sekarang gantian cari buat si Koko. Wah ini cantik lah kasutnya sayang. Inilah ini, baru kasut. Ini kamu pakai pun white pun senang kaki kamu. Iya, oh memang. Ini memang jalan tak sakit kaki. Dan aku pun belum pernah beli kasut warnanya hijau kayak gini nih. Nice baju. Nice baju. Oke lah sayang, ini aku ambil. Ini cantik, ini cantik. Ini cantik ya. Kalau pakai cantik. Dia cantik nggak guys? Pilihanku bagus nggak? Uang dia pun cantik. 100 berapa tadi? 1 total lah. 1 lebih aja lah. Yalah 100 ini aja kok. 109. Boleh lah. Simple. Jadi kasut kamu tak boleh beli mahal-mahal lah. Ini aja. Pakai aja rosak kan. Tukar sudah. Jangan mahal-mahal. Ini sudah mahal saya. Itulah. Yuk. Tinggal punya Koko punya. Itulah. Kamu ambil lah. Yuk. Tinggal nyari punya si Koko ya. Coba. Well, this is school kan enak. Too big lah. Tapi too big lah, too big. Sini, sini. Koko, sini kok. Oke, okay, karena aku nyari size buat si Koko di New Balance nggak ketemu. Size-nya nggak ada. Aku bayar punya aku dulu. Nanti kita pindah tempat ya. Udah bayar kan? Oke, okay, thank you. Come, let's see. Ya. Kan? Tadi Koko tadi beli di mana ya? Asis, Asis. Yuk kok sini kok. Ya laki-laki sini. Oh, ini 207. Nah, inilah. Ini 207, ini mahal. Oh.
No, they should have a fit one. They fit here. How? Is it too big? A bit like, the side is quite small. Nah, ini. Koko try yang ini, kok. Nah, itu tuh, 42. Mana, Daddy? Type of kakak, the best shoe. Pakai yang... Too small. Too small, kok. Huh? Then... Ini very simple. How? How do you think? Okay lah, ini boleh. Kakinya bersih nggak kaki bawahnya? Ini nak simpan pun senang. Yalah, pakai yang betul. Ini tengok tu cantik juga. Ini simple cantik. Tak you walk. Coba jalan. Jangan main bola Under Armour. Kita beli sepatunya di sini. Terus tadi ada diskon 20% kalau kita kenapa? Kalau kita spend berapa tadi dia? Dua item. Oh, kalau beli dua item ada diskon? 20%. 20%. So aku beli celana pendek. Thank you. Kalau gitu beli kasut, tapi kalau tak beli satu item 79, sekarang beli suah sama kasut 78.49. Lagi mahal. Kamu dapat suah free. Dapat celana gratis. Okay, puas? Ya. Yeah. Yes? Tak beli dah. Kita cuma beli dua item, sepatu saja. Ya kan? Untuk persiapan. Satu suah. Nah, Daiso tengok tak? Daiso beli benda tak? Tak salah. Kita belinya nyicil-nyicil dulu. Pelan-pelan ya. Pink punya kasut bagi siapa? Why got people buy tight shoe? Lagi tu hitam beli, tak pakai lagi. Yay! Holiday is around the corner! Corner mana? Happy, alhamdulillah. Udah pelan-pelan kebutuhan liburan sudah kita beli. Apa lagi sayang? Dia bisa pakai happy lah. Yes. Dari sepatu, jaket, entahlah apalagi nanti ya persiapan. Nah, kita belum packing sih ya. Masih beberapa hari lagi. No worry. Saya luar biasa happy. Terus, apalagi ya. Kita keluar dari shopping mall, ini udah nggak hujan lagi. Cuacanya sih bagus ya, shock gitu ya. Nggak panas, tapi dingin gitu. Terus, ya karena kita udah mau sampai di rumah. Ini kita langsung mau pulang ya, on the way pulang ya. Bentar lagi sampai di rumah, jadi aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian yang selalu nonton dan support channel aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Kasih saran, komen ya di kolom komentar. Terus sampai di sini aja videonya, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye. Bye. Woi, yang punya sepatu baru loh. Hah? Wah, Under Armour lo. Kita sekarang pun tak ada.